Oke, yo, what's up guys, apalagi dengan channelku si Astagrip Entertainment. Hari ini kita tidak sekarang di video ini kita tidak akan reaction apa mas, kita akan reaction VHS tapes yang diberikan Mob Entertainment 37 menit yang lalu. Jadi ini judulnya tuh Restricted Disappearance. Nggak tahu sih. Nah, pertanyaan aku ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba ada rekaman? Pertanyaannya apa? Di Poppy Playton chapter 3 itu di luar, bukan di dalam pabrik. Hai, kita langsung saja nonton. Tapi jangan lupa untuk sebelum nonton, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komennya juga guys. Terima kasih. Heading south along the utility vehicle route. What exactly do we do here? Suara siapa ini guys? Mereka ini mau kemana sih? Bukan guys. Eksperimen, ini kan eksperimen 1170 itu hagi-wagi guys. Kan 1170 itu hagi-wagi. Access the facility truck and open delivery bay door in the production wing. Two staff members witness the incident and hit the emergency alarm. Oh, ini CCTV, guys. Ada CCTV baru, guys. Wah, mantap. Siapa tuh? Hagi-wagi? Oh my god. Entar. All available security staff and vehicle are mustered and begin pursuit of 1170. By this time, 1170 was estimated to have traveled a half mile from the facility. Facility apa? Terus lagi-lagi itu guys di pinggir kiri. Oh my, siapa itu? Oh my god, kaget. Entar. The security team attempts to block and surround 1170 at a railroad crossing. Three rounds of tranquilizer darts are fired, and 1170 is hit once in the left leg. 1170 managed to flee into the woods. Flee into the woods? Hah? Jadi petangku tuh terletak di dalam hutan? Oh my god. Suara apa itu guys? Oh my god, chapter 3 ini akan jauh. Oh, bentar. The security team splits into small groups and continues after 1170 on foot. Kenapa ada di dalam hutan ya guys? Apa hubungannya ini dengan playtime-ku? Hagi-wagi itu guys. Kok hagi-waginya serem? Kayak gagal eksperimen, the source area expands to over 4 square miles extending into nearby residential areas. Subuh mereka ini malam sampai sini. Outside of effective range, the security team's radius become unreliable. Nah, ini dia guys. Tanggal 18 bulan Juni tahun 1992. Tanggal yang bagus tuh. Oh iya nih guys, ini VS tapesnya mirip-mirip game DM apa? Mirip game Amanda the Adventurer loh, di dalam hutan kayak gini. Ish. Oh my god, serem banget ini di dalam hutan kayak gini, bayangin deh. Oh. During the search, several staff are killed by 1170. Even more go missing. Wadah mati, guys. Oh. Ini kayaknya lagi-lagi ini gagal eksperimen deh ceritanya.
Aku mau mati. Total casualties 5 dead and 6 missing. Pegawainya ini, guys. Apa ini? Suara siapa itu lagi? It takes nearly 4 hours to relocate and she did 1170. Apa ini? How 1170 was able to access the ventilation system without security relation is beyond me. It is only blind luck that we found him before somebody else did, and it cost us life. Oh my god, sampai meregang nyawanya. The innovation department isn't happy. I am not happy. Late beer, playtime co head of innovation. Banyak banget yang harus dibicarain. Oke. Ini 19 Juni 92. Ini rumah. Rumah di mana? Waduh. Up, guys. Pertanyaan aku, apa Playcare itu enggak tahu sih. Apa Playcare tuh nyambung ke hutan gini, guys. Kayak ke rumah terus nemuin rumah gini. Jadi kita Playcare bukan di dalam pabrik ya, di luar pabrik ya. Oh udah. Oke lah untuk reaction VI steps dari Mob Entertainment untuk segitu dulu, guys. Banyak sekali yang harus kita saling komen. Banyak banget misterinya. Pertanyaan aku tuh Poppy Playtime chapter 3 ini di apa? Di luar hutan, maksudnya di luar pabriknya gitu. Soalnya dari awal tuh kita dijelasin hutan loh. Bukan di dalam pabriknya, tapi ada sih pabriknya tuh yang ada hagi-wagi itu. Maksudnya apa ya, guys? Nanti kalian bisa komentar deh di bawah. Ini barusan sekali dikasih 37 menit yang lalu. Oke lah, untuk hari ini segitu dulu. Terima kasih telah nonton. Terima kasih yang telah klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang telah menonton juga video ini dengan dari awal sampai akhir. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ini, btw guys, ini resmi loh dari Mob Entertainment. Nanti kalian bisa komentar lah, guys. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata juga. Dan bye-bye.